Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qaili fi muhkami tanzilihi. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu 'amala wa huwal 'azizul ghafur. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا مولانا محمد بدر البدور ونور فاق كل نور وعلى آله وصحبه وتابعيه من يومنا هذا إلى يوم البعث والنشور أما بعد para habaib sadatina al-ajilla yang sangat kami muliakan, para masyayikh, para kiai yang sangat kami muliakan, para bapak pejabat pemerintah baik sipil TNI maupun Polri, hadir di sini Bapak Kapolres, Bapak Kapolresta, Bapak Dandim dan seluruh jajarannya, seluruh forum komunikasi pimpinan daerah kota dan kabupaten Pasuruan yang saya hormati, para hadirin jemaah sekalian yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Secara singkat, pertama Al-Fakir menyampaikan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan untuk mereka itu kecintaan. Imam Mujahid dalam tafsir Al-Baghawi terkait dengan ayat ini mengatakan yang dimaksud wudda ay yuhibbuhullah wa yuhabbibuhu ila ibadihil mu'minin, yakni dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan dia akan dijadikan orang yang dicintai. Allah gerakkan hati orang-orang mukmin untuk mencintai dia. Dan insyaallah kami yakin bahwa orang tua kami almarhumah Sayyidil Walid Asy-Syafiq Al-Habib Hasan bin Muhammad bin Hud As-Saqaf, orang yang beramal saleh, hidupnya dipenuhi waktu-waktunya dengan amal saleh, baik dengan ibadah-ibadah yang wajib, ibadah-ibadah yang sunnah, juga ibadah-ibadah sosial. Entah berapa banyak orang yang beliau bahagiakan semasa hidupnya, orang yang beliau datangi undangannya, orang yang beliau sampaikan hajatnya, tidak dipandang itu kaya, miskin, apapun status sosialnya, siapapun, tidak ada yang dikecewakan oleh beliau semasa hidupnya. Beliau juga orang yang sangat merendah diri, tidak pernah menganggap dirinya lebih baik dari orang lain. Beliau tidak pernah isa'atudzon, tidak pernah berburuk sangka kepada siapapun. Semua orang dipandangnya dengan pandangan yang baik. Sehingga benarlah apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, man tawadha'a lillahi rafa'ahu Allah. Orang yang tawadhu karena Allah, maka pasti akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang kami sampaikan tadi sejalan dengan hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza ahabballahu 'abdan nada Jibril, wa qala ya Jibril, inni uhibbu fulanan fa ahibbah. Thumma nada Jibril ila ahli as-sama', wa qala ya ahli as-sama', inna Allaha yuhibbu fulanan fa ahibbuhu." ثم يوضع له القبول في الأرض.
Sesungguhnya jika Allah mencintai seorang hamba, Allah akan panggil Jibril. Lalu Allah katakan kepada Jibril, wahai Jibril, saya mencintai hambaku yang bernama Fulan, maka cintailah dia. Kemudian Jibril alaihi salam memanggil-manggil, mengumumkan, mengomando kepada seluruh penduduk langit, seraya mengatakan, wahai para malaikat, ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah mencintai hambanya di bumi yang bernama Fulan bin Fulan, maka cintailah. Dan seluruh penduduk langit mencintainya. Kemudian Allah Ta'ala menjadikan ia pun dicintai oleh seluruh makhluk yang di bumi. Semua orang menerimanya, semua orang meresponnya dengan baik. Thumma yudau lahul qabulu fil ard. InsyaAllah kami yakin Al-Maghfurlah termasuk di dalam sabda ini. Dan itu terbukti di saat wafatnya beliau. Perlu diketahui bahwa kita semua sama-sama tahu bahwa apa yang terjadi di saat wafatnya beliau, semuanya itu adalah kejadian yang tidak dikondisikan. Semuanya adalah kejadian yang murni karena kecintaan orang-orang itu terhadap almarhum semasa hidupnya. Kami sampaikan di sini kepada siapapun, termasuk kepada bapak-bapak aparat, bahwa insya Allah kami yakin, seyakin-yakinnya, mereka para pelayat yang datang, yang bertakziah, mengantarkan jenazah beliau, sama sekali tidak ada niat yang tidak baik. Mereka datang spontanitas. Ini adalah gerakan hati yang digerakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bukan undangan. Kami tidak mengundang siapapun. Mereka diundang oleh Allah. Mereka diundang oleh para malaikat Allah. Semuanya spontanitas karena kecintaan orang-orang itu kepada beliau semasa hidupnya. Dan mereka, kalaupun ada yang mendokumentasi melalui video pada saat itu, semuanya serba spontanitas. Sama sekali tidak terencana, sama sekali tidak ada niat-niat yang tidak baik. Jadi kita semua insya Allah mengetahui itu. Dan maka kami sampaikan di sini bahwa media, kami minta untuk membantu kami memberikan informasi yang benar, informasi yang berimbang. Kami sampaikan bahwa seluruh pejabat yang berwenang, baik kabupaten maupun kota Pasuruan khususnya, mulai Bapak Kapolresta sampai Bapak Dandim dan seluruh jajarannya, Satpol PP, semuanya sudah melaksanakan tugasnya dengan baik. Semuanya sudah melakukan penegakan hukum dengan sebaik-baiknya. Dan kami pihak keluarga juga semaksimal mungkin kooperatif. Kami membantu para bapak-bapak pejabat untuk melaksanakan tugasnya sesuai aturan yang berlaku. Dan alhamdulillah semua terlewati dengan baik, semua bisa berjalan dengan baik, sehingga kami nyatakan tidak ada persoalan apa-apa. Tidak perlu terpengaruh dengan pemberitaan-pemberitaan yang bermacam-macam di luar, karena semua antara pihak keluarga dengan para bapak pejabat-pejabat ini semuanya sudah clear. Tidak ada persoalan sedikit pun dan tidak ada sesuatu yang perlu dijadikan polemik terkait kerumunan dan lain sebagainya. Karena itu kita pihak keluarga juga sudah berupaya. Di antara antisipasi kita, sebagian jamaah kita minta untuk melaksanakan tahlil di tempatnya masing-masing. Itu bagian dari upaya kami. Dan malam hari ini, kita kemarin tidak umumkan bahwa ini adalah tahlil yang terakhir. Tapi saat ini kami sampaikan, karena kita dalam situasi pandemi dan dalam rangka
itikad baik kami membantu bapak-bapak pejabat kita yang berwenang, Satgas COVID khususnya, dalam rangka untuk mencegah penyebaran virus COVID-19. Maka malam hari ini adalah menjadi malam yang terakhir untuk pembacaan Yasin dan Tahlil yang kita hadiahkan untuk beliau Al-Walid Al-Mawfurlah Al-Habib Hasan bin Muhammad bin Hud As-Sakaf. Demikian saya kira ini perlu difahami dengan sebaik-baiknya, atau pihak yang berwenang membantu untuk menyampaikan ini kepada media, Bapak Kapolres dan Kapolresta dan seluruh jajarannya, agar selanjutnya setelah ini tidak ada lagi pemberitaan-pemberitaan yang bermacam-macam, dan tidak ada lagi hal-hal yang perlu dipersoalkan dan dijadikan polemik, karena semuanya sudah clear, sudah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Kami juga sudah melaksanakan semua yang diminta oleh para bapak-bapak petugas yang menjalankan aturan yang berlaku. Jadi semuanya sudah clear. Itulah yang perlu kami sampaikan, dan tentunya atas nama Al-Walid, keluarga daripada Al-Habib Hasan bin Muhammad bin Hud As-Sakaf, atas nama juga keluarga besar Al-Habib Muhammad bin Hud As-Sakaf Al-Jadd, kami menyampaikan ribuan terima kasih yang tak terhingga kepada seluruh para hadirin, para habaib, para masyayikh, dan seluruh umat Islam yang telah hadir dalam jenazah beliau. Mereka hanya ingin menyampaikan penghormatan yang terakhirnya. Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kiriman-kiriman doanya juga, fatihahnya untuk beliau. Dan kami berharap kepada antum semuanya, sekiranya Al-Walid selalu diselipkan dalam doa-doa antum, dalam fatihah-fatihah antum, agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan rahmatnya, maghfirahnya, meninggikan derajatnya di surga Allah Subhanahu wa taala. Dan jika semasa hidupnya ada kekhilafan, kekurangan, mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Seluruh urusan muamalah yang berkaitan dengan urusan muamalah duniawiyah telah diambil alih oleh keluarga, khususnya anak-anaknya. Kami nyatakan beliau terbebas dari seluruh tanggungan urusan dunia karena kami mengambil alihnya. Dan kami minta kalau memang mau diselesaikan, selesaikan dengan kami sebagai putra-putranya dan keluarganya. Demikian, kalau memang ada kekurangan dalam penyambutan, tempat yang kurang memadai, hidangan yang mungkin kurang berkenan, dan penyambutan yang kurang santun, kurang sopan, kami semuanya mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya atas segala keterbatasan ini. Tidak lupa kami sampaikan terima kasih kepada Bapak Kapolresta, Bapak Dandim, seluruh jajarannya. Tidak lupa juga kepada Satpol PP, kepada Banser, semua yang terlibat, yang ikut menjaga ketertiban acara ini hingga bisa berlangsung dengan baik, dengan khidmat, dan sampai selesai. Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, dan tentunya atas segala kekurangan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Demikianlah, acara ini akan diakhiri dengan doaul wahbah oleh Al-Habib Abdullah bin Abdurrahman Al-Muhdar, guru kami, dan setelah itu acara berakhir. Demikian, wal afwa minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.